Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Yo, hello guys, welcome back to Reno BP channel. Balik lagi di channel aku, Reno BP. So guys, sekarang seperti biasa aku mau nge-unboxing plus nge-review figur dari One Piece. Sebenarnya ini kayak ke re-upload gitu, kena copyright guys, hampura. Karena bukan kena copyright apanya ya, cuman backsoundnya doang. Karena aku ngedit di handphone, all aku mengerjakannya itu di handphone. Nah langsung aja biar gak nunggu lama, kita buka aja si figurnya. Dan BTW ini original Asfer, langsung aja kita buka. Ting. Nah guys, ini udah aku unboxing. Dan ini adalah CXC Mihawk. Ini cool banget. Dari menurut aku nih, dari antara CXC yang lain, di antara CXC yang lain maksudnya, Mihawk tuh paling cool dan bagus kalau menurut aku. Ya gak tahu, aku emang fans sama dia sih. Ini guys, aku mau ngeliatin kalian lebih dekat lagi. Ini detail dari CXC Mihawk. Nah ini mukanya, ini mirip banget dong. Selain POP, menurut aku CXC ini yang paling mendekati mirip dengan anime aslinya Mihawk. Nah jadi dia tuh pakai topi, ciri khasnya topi, kayak topi cowboy tapi topi musketeer ada ininya. Terus dia lagi pakai baju santai, bukan pakai baju yang kayak Dracula gitu. Terus pakai celana, atau ini celana apaan, terus pakai sepatu yang kayak cowboy gitu. Untuk detailnya kalian gak usah meragukan detail dari CXC, karena itu keren banget. Kalian jadi kalau misalnya kata Om Pran Sanjaya mah begitu, kalian buka figur yang menurut kalian bagus, itu tuh kayak nyampe ke hati dan menjadikan kenikmatan yang hakiki. Duh. Kayak gitu. Nah, dari struktur dan shading, terus gradasi warna di CX itu main, di situnya main gitu. Jadi enggak cuma sekedar bikin figur doang kayak gitu. Ngapain deh bikin speaker, bikin sekedar figur doang kayak gitu, kan gak asik. Nah, jadi ini tuh apa namanya? Ini tuh bisa dilepas kepalanya. Jadi ini tuh kayak rakit gitu. Nah, ini. Kelepas coba ya. Nah. Sep, sep. Nah, ini juga bisa dilepas. Nah, ini juga bisa lepas tuh. Nah, selain Mihawk, selain Mihawk, aku punya si CXC figur yang versi duduknya ada 2. 3 sama Mihawk. Ada Crocodile and Kapten kita Monkey D. Luffy. Nah kayak gini, misal nih kan, kita mau ngumpulin yang versi duduk-duduknya. Lihat dong, mantap banget. Wih, keren. Nih. Nih. Dan aku ini belum semuanya loh, yang versi duduknya belum aku beli semuanya nih. Karena barangnya sih lumayan rare dan harganya kadang si seller suka ngadi-ngadi, pusing. Kayak gitu. Udahlah, kalian udah lihat penampakan sendiri Mihawk, CXC yang versi duduk. So guys, buat kalian yang pengen nonton video aku selain dari unboxing, kalian bisa cek playlist aku, di situ ada beberapa tontonan selain review dan unboxing. So guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga. Jangan lupa nonton video aku yang sebelumnya. Dan see you on my next videos. Bye guys. See you.